guys, selamat berjumpa lagi bersama saya di Alakadarnya Channel. Kali ini saya sedang jalan-jalan menikmati hari yang sedikit agak mendung karena sekarang ini lagi musim hujan ya. Kelihatan masih agak mendung-mendung, agak gelap. Oh ya guys, hari ini hari Senin, saya sedang berada di tempat lokasi wisata air, yaitu Sumber Jenon yang lokasinya berada di Gunung Renggo, Tajinan kalau kata. Malang merupakan kota yang mempunyai berbagai keindahan pesona alam yang sangat luar biasa. Beberapa di antaranya yaitu mulai dari keindahan pegunungan, pantai, air terjun, tempat pemandian, hingga taman rekreasi, dan masih banyak lagi lainnya. Dengan suhu udara yang sangat dingin dan sejuk, menjadi salah satu alasan mengapa para wisatawan merasa tertarik dan nyaman ketika berkunjung ke Malang. Salah satu daya tarik yang dimiliki kota Malang adalah Sumber Jenon. Sumber Jenon merupakan sumber mata air yang berlokasi di Desa Gunung Renggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wisata alam Sumber Jenon memiliki keunikan yang berbeda jika dibandingkan dengan sumber mata air lainnya. Keunikan dari Sumber Jenon yaitu terdapat pada warna airnya yang berwarna hijau kebiru-biruan, yang diyakini oleh masyarakat bahwa airnya berkhasiat, wow, bisa menyembuhkan berbagai penyakit, contohnya seperti penyakit kulit, gatal, dan jamur alias panu. Wisata alam Sumber Jenon konon katanya diyakini oleh masyarakat bahwa adanya wisata ini karena Mbah Iragati. Mbah Iragati ini dipercaya adalah salah seorang babat alas di Desa Gunung Renggo. Kemudian Sumber Jenon ini di hari tertentu akan muncul 3 jenis air pada sumber airnya. Bukan hanya itu, di dalam kolam air Sumber Jenon terdapat beberapa ikan. Namun ada salah satu ikan yang sangat dikeramatkan, yaitu ikan sengkaring. Masyarakat setempat meyakini bahwa jumlah ikan sengkaring yang ada di dalam sumber air Jenon ini tidak pernah berkurang, dan jumlahnya tetap tidak pernah berubah. Dan anehnya lagi, mitos-mitos tersebut masih dipercaya hingga saat ini oleh masyarakat setempat dan para wisatawan yang datang dan mengunjungi tempat wisata Sumber Jenon. Harga tiket masuk atau HTM di Sumber Jenon ini cukup terjangkau, dengan kategori untuk orang dewasa Rp10.000, dan untuk anak-anak harga Rp5.000, dan jangan lupa bayar parkirnya juga Rp5.000.
Tadi barusan saya ke sana bayar parkirnya 5.000. Wow, keren. Bisakah Sumber Jenon menyediakan beberapa fasilitas seperti tempat untuk berendam, juga bisa untuk terapi dari segala macam penyakit. Setelah itu, Sumber Jenon juga menyuguhkan spot foto. Untuk kalian para wisatawan yang doyan makan, warung-warung makan sudah disediakan di sini. Dan kafe-kafe, tempat nongkrong atau hanya untuk sekedar duduk-duduk santai atau di lokasi ini sudah banyak gazebo ya. Kalau sudah merasa lelah berjalan-jalan menikmati suasana dan pemandangan di sekitar sini, kalian bisa tidur-tiduran lah. Atau tidur beneran juga enggak apa-apa, enggak ada yang larang. Wisata alam Sumber Jenon dibuka setiap hari, mulai pukul 8 pagi sampai jam 6 sore. Akses untuk menuju ke tempat lokasi ini, jalan raya sudah diaspal, namun tidak terlalu lebar ya. Tidak bisa untuk Anda yang rombongan menggunakan bis besar. Untuk rombongan hanya diperbolehkan atau hanya bisa yang menggunakan elf. Kalau roda 4 lainnya dan roda 2, wah lancar-lancar aja, gaspol rempol aja lah. Untuk para wisatawan yang datang dan berkunjung ke tempat wisata ini, ada beberapa aktivitas yang dapat Anda lakukan di Sumber Jenon, seperti berenang, menyelam, dan Anda dapat menikmati sensasi kesegaran air di sini. Namun, mengingat kedalaman kolam, bagi Anda yang tidak terlalu mahir berenang, Anda dapat menyewa ban yang sudah tersedia di sana. Harga Rp3.000 untuk ban kecil dan harga Rp5.000 untuk ban yang besar. Sedangkan untuk kegiatan menyelam, Anda diharuskan membawa peralatan sendiri karena di sana belum ada dan belum tersedia. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke sumber mata air ini, tidak perlu khawatir masalah makanan dan tidak usah membawa makanan dari rumah atau membawa bekal, karena di tempat wisata ini sudah tersedia banyak pedagang yang menjajakan dagangannya. Umumnya para pedagang di sini menjual beberapa jenis makanan kecil dan makanan berat, nggak tahu beratnya berapa kilo, berapa ton. Dan minuman mulai dari aqua, jus, sprite, Coca-Cola, pokoknya komplit. Dan yang terpenting adalah ada kopi.